Brigade Al-Qassam kembali melakukan penyerangan ke pos militer udara Israel, tak main-main. Kali ini Al-Qassam langsung menggunakan senjata pamungkasnya yakni drone bunuh diri bernama Zoari. Adapun Al-Qassam merilis video penampakan drone bunuh diri tersebut, dalam video itu terlihat seorang pria sedang mempersiapkan drone bunuh diri. Al-Qassam mengumumkan peluncuran dua pesawat serangan bunuh diri, Zoari, yang menargetkan pasukan pendudukan Israel. Nama Zoari sendiri berasal dari nama seorang insinyur penerbangan Tunisia, Mohamed Zoari. Lantas Al-Qassam mengatakan salah satu drone tersebut menargetkan skuadron ke-107 Ksatria Ekor Oranye Angkatan Udara Israel. Pos pangkalan militer itu pun terletak di Hatzrim. Tak hanya satu, namun drone bunuh diri Zoari juga menargetkan markas besar Divisi Sinai. Adapun wilayah itu dipadati dengan tentara pendudukan yang terletak di pangkalan militer Slem. Di satu sisi radio Angkatan Darat Israel mengatakan bahwa Iron Dome-nya berhasil mencegat sebuah drone kecil yang diluncurkan dari Gaza. Namun Israel tidak menyebutkan secara spesifik lokasi serangan tersebut. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.